Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cuplis Hamad. Di video kali ini kita akan melihat aktivitas para pika saat bongkar ikan pancingan guys. Buat yang sudah menonton video, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami pokoknya. Dan sekarang ini lagi proses pembongkaran ikan pancingan guys. Setelah diawetkan ke dalam palka guys, sekarang dibongkar untuk dijual langsung. Alhamdulillah guys, melihat hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sekali guys hari ini. Alhamdulillah ini lagi proses pembongkaran ikan ini, alhamdulillah guys. Banyak sekali ikan hasil pancingan hari ini guys. Kebanyakan ini diisi dengan cumi ini. Ya mau yakin. Hei, ikan apa itu? Ikan apa? Loh, ini ada ikan predator guys. Alhamdulillah ada ikan predator. Dapatkan. Setelah ikan yang sudah dibongkar atau ikan pancingan tadi di para pika pulang kah ini ceritanya? Lupa pulang guys, atau sambil menjual ikan hasil pancingan tadi guys. Kebanyakan si cumi. Loh, ini bersama kabinet kerja dan para pika. Alhamdulillah para pika bersama kabinet kerja ini si para pemain muda semua guys. Ada satu dan dua orang legendaris. Loh, Kak Nur, membawa ikan buat apa kak? Oh betul, oleh-oleh ini seperti itu kak ya? Iya kak. Loh, Kak Udin ya. Loh, ini kok membawa ikan dibawa pulang itu buat apa ini? Buat lauk rumah ini, kawonya ikan buat makan. Berarti oleh-oleh dari melaut ya? Iya guys. Cari yang kencang. Loh, kalau seperti itu dibagi rata sama para BK atau gimana? Dibagi sama orang tua, sepotong-potong, dibagikan keluarga guys. Loh, sungkan pilih. Iya leh, tangannya pilih. Halo guys, alhamdulillah berisi pemain muda semua guys ini. Alhamdulillah guys, setelah selesai bongkar ikan hasil pancingan, sekarang dilanjutkan ini guys untuk penjualan. Alhamdulillah guys, kelanjutannya kayak apa guys, tonton terus.
tadi sempat perjalanan dari kapal menuju ke dermaga mencapai kurang lebih 1 mil, 2 mil guys. Ini sudah sampai, alhamdulillah. Loh, ini si Raja Pancing ini. Loh, Sukan, hey. Itu buat apa itu? Ini buat lawo. Loh, buat menuju rumah ya, buat menuju rumah. Keluarga. Oh, lo mengenai ikan seperti itu dibagi rata sama para BK atau gimana? Keluarga dan apa? Lo, Mas tuh enggak. Ah, yang mulai, yang mulai. Hey, Kapri. Hey, Kapri. Ikan seperti itu dibagi rata sama para BK atau gimana? Bagi rata sama BK. Bagi rata ya, enggak ada bahaya, enggak ada sedikit ini, ya. Ini gantong, Mas. Ini namanya gantong. Ternyata dibagi rata guys, buat oleh-oleh atau buat makan di rumah. Menu di rumah guys, alhamdulillah ini. Ini bersama Kapri kerja KM Lintas Negara New loh. Kapri, berarti mau proses penjualan ikan pancingan ya? Iya mas. Oh, mau proses penjualan ikan pancingan guys ini. Lagi menaikkan soalnya ini di dermaga ini guys. Dan ini sebagian pancingan guys. Predator, banyak sekali ikan predator yang strike hari ini. Kacau Mbak. Loh, ini Raja Pancing Mbak. Gimana Mbak melaut hari ini Mbak? Dapat pancingan banyak? Dapat total 1. Cuminya, ayo. Cuminya 10. Mantap guys. Sama manyungnya 1 bro. Mau dijual langsung Mbak ya? Mau dijual sekarang. Oke, buat kata-katanya hari ini. Iya Mbak, kata-katanya ya? Mengkap-mengkap. Mungkin hari puasa. Jane dapat 1 lubang. Mbak, mengenai melaut hari ini berapa hari? 8 hari. Dapat 2 palka ya? 2 palka, Mbak ya? Iya, 2 palka, 2 palka. Alhamdulillah, guys. Cumi sama tongkol. Oke. Sama dur bawal. Tangkapannya Pak, Mbak, masalah pancingan ini sepi atau gimana, Mbak? Pancingannya agak sepi nih. Agak sepi ya, Mbak ya. Soalnya berapa hari di melautnya, Mbak? Melaut 8 hari. Oh, melautnya 8 hari dapat pancingan segitu, guys. Soalnya lagi sepi tangkapan, Mbak ya. Lagi sepi tangkapan ikan dari ini. Oke, ini bersama. Cuacanya agak buruk, Mas Bang. Cuacanya buruk, Mbak ini. Ya, ngono. Iki ada 5 mu ini, Dok. Iki bos iki. Eh, si nyopir becak berarti iki ya. Lek mire le. Loh ini yang sudah dinaikkan semua guys, alhamdulillah ikan pancingan. Seru guys, ini lokasi di dermaga desa Karanganyar. Alhamdulillah ini proses atau suasana di dermaga desa Karanganyar guys ini. Nah, ini mau dijual langsung ini, ikan beserta cuminya hasil mancing di tengah laut. Mau dijual langsung. Nah, ini para nelayan setempat guys yang antusias mengikuti jalannya proses hari ini. Alhamdulillah setelah sampai sama tujuan guys, ini mau proses penjualan ikan ini sambil menunggu para BK nya sampai ke sini guys. Kita akan lihat dulu. Tuh, ini proses penjualan ikan ini. Dapat banyak gak? Alhamdulillah ya. Mantap. Nah, ini langsung dijual guys, alhamdulillah cuminya bagus. Mantap sekali melaut hari ini. Meskipun sepi tangkapan, tapi para BK masih semangat. Nah, lagi diproses guys ini. Selamat.
Berapa kilo, Kak? Berapa kilo sih sampai? Berapa kilo? Timbal. Setelah yang pertama selesai, kita dilanjutkan yang kedua, guys. Oh, kasih udah nolak lagi. Alhamdulillah. Dapat berapa cuminya ini? Baru ditimbang. Alhamdulillah ini. Tunggu aja prosesnya, guys. Ini cetiran buat nelayan. Tahu, guys. Uang hasil penjualan ikan pancingan ini buat diri sendiri atau buat diri sendiri? Enggak sama majikan ora ya. Enggak dibagi sama majikan sendiri. Oh, pribadi berarti. Pribadi ya? Iya, pribadi. Oh, ternyata uangnya kita pribadi, guys. Alhamdulillah. Ini bersama kakak siapa ini? Anikru. Halo, Anikru. Ada Facebook, ada IG biar di-follow sama teman-teman. Oke, Anikru 02 Facebook Anikru. Oke. Makasih kakak. Jangan lupa di-follow ya buat penonton yang sudah menonton video ini. Loh, ini kakak. Ini lagi diproses, guys. Lagi diproses. Alhamdulillah. Dapat. Coba di dudono lek dudono dudono. Alhamdulillah. Dapat piro? 200. 80. Alhamdulillah, guys. Ini terus hadirin ini. Lagi proses, guys, ini disortir terus ditimbang, nanti kita akan tanya-tanya mengenai harga cumi dan ikannya, guys, biar teman-teman semua tahu harga cumi dan harga ikannya, guys. Lagi proses penimbangan. Dan ini cumi hasil melaut para nelayan yang lain, banyak sekali, guys. Tuh, ini lagi disortir. Ada lagi nih. Mantap, guys. Pesta real aja. Udah apa berapa ini, guys? Ini lagi sepi tangkapan, guys, ini. Lagi sepi tangkapan, makannya sedikit penghasilannya ini. Alhamdulillah. Udah dulu, guys, video kali ini. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat, terinspirasi dan menghibur buat teman-teman semua. Ini berarti sudah selesai semua, kan, ya? Sudah selesai, Mas. Penjualan ikan pancingan. Sukses terus buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi. Tapi tuh raja nih.